Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya, Tutorial Latif, channel seputar tutorial komputer Android dan seputar YouTuber buat para pemula. Pada video kali ini kita akan berbagi sebuah tutorial seputar komputer, cara bagaimana sih merubah file PPT menjadi sebuah gambar teman-teman ya. Jadi PPT-nya itu, isi slide-slide-nya itu bakalan kita jadikan gambar teman-teman ya. Oke, di sini kita sudah menyiapkan dokumen PPT-nya. Mana ini? Ini ya, tata cara wudhu. Oke. Nah, ini kan masih bentuk file PPT atau PowerPoint, teman-teman ya. Nah, ini bakalan kita rubah menjadi sebuah gambar, teman-teman ya. Setiap slide-nya atau per slide aja, teman-teman ya. Oke. Caranya gimana? Nah, ini sudah udah jadi ya, teman-teman ya. Kemudian kita save. Cara nge-save-nya teman-teman, ini kan ada klik file dulu di sini. Nah, ini ada klik save as teman-teman, kita klik aja save as. Nah, sebelum kita klik save, ini di bawahnya ini kan ada jenis, ada bawahnya kan ada kayak gini nih, kita klik ya. Nah, ini kita cari yang namanya ujungnya JPG ini teman-teman, JPG file in text format JPG. Kemudian kita klik ini. Dan kita ingat ini kita simpan di download dokumen teman-teman ya, download dokumen. Kita cek dulu di sini download dokumennya, download. Nah ini ya teman-teman, nanti bakalan ada di sini tuh ya. Ini kan ini isinya ini aja ya. Oke, isinya cuman ada ini. Oke, sekarang kita klik save aja. Nah, every slide atau current slide only. Kalau pilih current slide only, itu kita pilih yang nomor satu aja karena kita klik nomor satu tadi ya, teman-teman ya. Kemudian kalau every slide berarti every itu berarti semuanya. Jadi semua slide bakalan tersimpan, teman-teman ya. Oke. Oke, sekarang kita bakalan klik every slide. Nah, ini tunggu dia selesai. Nah, itu udah selesai ya, teman-teman. Kemudian kita klik oke aja. Kita cek di bagian sini ada file bentuk isinya sama dengan judulnya ini nih, ini kan ya. Kemudian kita klik tarang, isinya berupa gambar daripada PowerPointnya tuh ya. Ini gambar teman-teman ya, bentuknya gambar tuh. Tuh ya, ini gambar semua teman-teman ya, bentuknya JPG itu, ujungnya JPG itu sampai terakhir tuh ya. Nah, yang aslinya ini tuh ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, cara bagaimana sih merubah file PPT menjadi sebuah gambar atau JPG gitu teman-teman ya. Semoga bermanfaat video tutorial ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komentar jika ada salah, ada jika ada saran-saran atau pertanyaan di share video ini agar lebih bermanfaat lagi teman-teman ya. Next, tunggu video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.